tahu pasal buku Protokol Zion? Ketika Protokol Zion ditulis dan diterbitkan, muncul kebimbangan dalam Knesset, Parlimen Israel. Oh my, oh my. Oh Sam, bagaimana kalau strategi kita terbongkar? Tapi dengan yakinnya, penulis buku Protokol Zion itu berkata, jangan bimbang, umat Islam tidak akan membacanya. Penjajahan minda lebih berbahaya daripada penjajahan bersenjata. Kenapa Israel tak serang Malaysia dengan bom or whatsoever lah? Sebab Malaysia sudah pun dijajah. Apa? Kau jangan ada cakap bunyi hidung, kau tahu tak? Kau tahu sebab apa? Aku dah pernah try dulu cakap bunyi hidung. Akan susah tu. Kalau kau nak perasan, negara-negara Islam yang ditembak dan dibom adalah negara-negara yang tidak terpengaruh dengan Hinduism Barat. So, pihak yang memusuhi Islam jadi jalan lain selain berperang mereka dengan senjata dan darah. Nak tahu apa beza Islam kita dengan Islam mereka? Di Gaza, bayi mati dibom. Abang! Baby kita mati kena bom! Lah, iya ke? Di Malaysia, bayi mati dibuang oleh ibu mereka sendiri. Abang, kira-kira tak buat lah anak perasaan yang orang yang baik. Inilah otak cik, kerat dulu benda ni tu. Berplash. Abang, kesat kat sini bang. Ya aku tahu lah. Kau tahu tak kalau kena dosa, dosa. Di Baghdad, pakaian mereka diselak tanpa rela. Gentle guys. Wow, awet Baghdad. Cantik kan mereka? Bodoh punya mereka. Wow, aktifnya. Di Malaysia, aurat dididahkan dengan rela, malah bergaya. Tak cukup kain ke dah? Hei, pandangan macam ni tak jumpa kat Gaza tau. Aku tahu dah. Orang macam kau ni ada kat Malaysia je. Di Gaza, murid tak pergi ke sekolah sebab mati syahid. Mana Syafiq? Di Malaysia, murid tak datang sekolah sebab ponteng. Kat Gaza, budaknya main mati-mati syahid. Weh, jom kita main mati-mati syahid jom. Yuk. Kau mati. Tutup. Kat Malaysia, budak-budaknya main pondok-pondok and main kahwin-kahwin. Awak ada di ayah. Tak nak. Kenapa ni mak? Pernah dengar cerita katak dipanaskan? Tuah! Putus sekolah tu tahu. Kalau katak dicampakkan ke dalam air yang mendidih, ia akan segera melompat keluar kerana panas. Tetapi, jika katak itu dimasukkan ke dalam air sejuk tapi dipanaskan perlahan-lahan, katak tadi tidak akan perasan suhu air itu semakin meningkat tanpa disedari. Ia akan mati akibat panas yang mencecah 100 darjah Celsius. Mak! Ada katak mati dalam kuali lah! Umat Islam kini bagaikan katak yang dipanaskan. Antara penyelesaian dalam masalah ini adalah budaya Iqra. Banyakkan membaca untuk meluruskan diri anda dari cengkaman jahiliah. Dan satu lagi, bagaimana kita nak membebaskan negara Islam yang lain daripada cengkaman penjajah Yahudi, Amerika. Wow. Tak perlu angkat senjata sebab kebanyakan orang di Malaysia tak mampu untuk buat begitu. Tapi ada cara lain selain daripada doa yang dapat menumpaskan musuh-musuh Islam
sekaligus membebaskan semua negara-negara Islam di dunia. Iaitu, tegakkan masyarakat Islam di tempat kamu terlebih dahulu. Ya! Yeah.